Pedes, pedes, pedes. Sahabat Sultan, kembali lagi bersama aku Anton Aguan. Ya sahabat Sultan, aku kali ini masih di Bali. Nah, aku mau coba makanan nasi pecel. Nah, nasi pecel ini dari nasi pecel apa ya? Nasi pecel ini nasi pecel Pincuk Madiun Mbak Asih, tepatnya ada di Uluwatu, di Jalan Uluwatu. Nah, satu porsi ini harganya itu 17.000, tapi saya juga order ekstra telur. Ekstra telurnya, harga telurnya Rp6.000. Kita langsung buka unboxing aja dulu. Ya. Seperti apa porsinya? Porsinya sih menurut aku cukup besar ya. Wow. Ya, ini telurnya, telur ceploknya, ceplok, telur mata sapi, ini ada kangkung. Ada tempe, ada tahu, ada oseng-oseng tempe, ada toge. Wah, ada apa ini? Kubis ya, kubis. Nah, kita langsung buka-buka. Ada apa lagi? Sudah cukup, kita langsung campur dengan bumbu. Ya, Sobat Sultan, kita langsung coba review. Ini porsinya menurut aku sih banyak ya, banyak nih. Kita coba tes dulu. Mari makan, kita daging mas. Bumbunya, kacangnya kerasa banget. Terus ini pedes nih. Aku dapetnya yang pedes. Kita coba peyanya ya. Peyanya ini peyak kacang, bukan yang teri ya. Makan. Sayurnya seger kok. Kita coba tahunya. Oke sih untuk ininya. Tempe. Enak. Kalau menurut aku, ini bumbunya pas, cuman agak pedes ya. Pedes, pedes, pedes. Oh iya, ini ada kemanginya ternyata. Ada kemanginya. Aha. Suapan terakhir. Tempenya enak banget, oseng tempenya. Okay, thanks for watching. See you, bye-bye. We'll be right back.